Oke teman-teman, kali ini kita akan membuka paket kiriman khusus ini guys, kiriman istimewa yang dikirim. Selamat datang di channel kita, petualang, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe guys. Kura-kura Brazil, mantap guys. Kita buka dulu pelan-pelan guys. Nih kita pegang kamera aja dulu, dibukain. Ini yang datang tadi ya, tadi siang ini dikirim oleh temanku langsung ya guys. Kita pesan kura-kura cuma 4 ekor. Gimana hasilnya kita lihat. Kalau kalian pengen pesan ini bisa lewat channel di Kepetualang ya. Packingnya cukup bagus ya. Kita buka langsung guys. Nah ini dia guys, terlihat itu ada mikanya guys. Dari packing luar cukup simple ya, nggak ada box atau styrofoam. Langsung ke wadah mika, ini ada lubangnya dan dikasih beberapa tanaman ya. Itu nah, itu lihat kura-kuranya 4 ekor guys. Kita buka dulu guys, kita lihat wujud baby kura-kuranya. Pasti kalian penasaran dan pengen pelihara juga kan, langsung aja pesan di channel Dika Petualang WA, bisa kami kirim juga guys. Ini dia guys penampakan di dalam wadah kecil ini, mika ini. Ini kura-kuranya dikasih tanaman air biar tidak mati, dan kandungan air ini bisa buat kura-kura tetap lembab. Kita akan coba pindahkan ke wadah ya, nanti wadah sementara 2 ember untuk mencuci kotoran-kotorannya. Karena kura-kura ini hewan air ya, jadi dikasih tanaman seperti itu. Kita pindahkan yuk, yuk. Ini keadaannya hidup semua ya, sehat semua. Lihat, ini koleksi baru kita guys, kita akan pelihara guys. Kita biarkan dulu biar nggak kaget guys. Rencananya selain kita akan menjual kura-kura Brasil juga, tapi kita juga akan mengoleksi dan melestarikannya guys. Tidak hanya jenis ini, kita akan mengumpulkan beberapa jenis kura nanti guys. Apa? Ya kita pindahkan di tempat ini guys. Lihat masih banyak tanaman air yang nempel pada tunya, biar bersih dulu nanti kita pindahkan tempat lain yang khusus ya guys, yang ada daratannya guys. Ini lucu sekali guys cara berenang mereka guys. Kura-kura ini sangat lucu ya guys. Wah sangat lincah sekali ini. Nanti rencana kita akan kasih makan cacing sutra dan beberapa jenis ikan kecil ya. Oke terima kasih sudah menonton video di Kepetualang. Kalau kalian ingin memesan kura-kura Brasil ini bisa lewat aku juga, karena aku punya teman yang menjual kura-kura Brasil ini. Ya lucu sekali, lucu sekali, lucu sekali. Nanti rencana kita akan mengoleksi beberapa ekor kura-kura ya, seperti kura-kura Brasil, kura-kura CST. Nanti kita lanjut ya, nanti pasti kita akan kumpulin semua jenis kura-kura itu guys. Jika kalian ingin membelinya, kalian bisa WhatsApp ya aku, nanti ada di komen ya. Kalian komentar di bawah, baru pantau like, komen, dan subscribe-nya, share ke teman-teman kalian guys. Kita pindahin tempat lain guys. Cret. Ini dia kita kasih batu-batuan seperti ini biar bisa ke atas. Ini posisinya udah mulai adaptasi ya, kura-kura sudah tenang. Sore hari udah menjelang maghrib guys. Oke guys, sampai jumpa.